tahun 2020 sekarang, saya gak begitu banyak panen madu dari lebah hutan ataupun lebah pisrana. Saya berpindah profesi dulu ke pertanian. Mulai dari menanam kopi, menanam kapulaga, dan memanen buahnya kapulaga ya. Kemarin kapulaga di tempat saya nyampe 1 kilo kering itu 350.000. Sekarang udah mau turun lagi. Lagian buahnya juga mau gak ada ya. Ini tinggal segini, cuma sedikit. Musim hujan berlangsung. Ini sudah 2 bulan lebih. Saya gak cari lebah pisdara sata karena gak ada madunya. Ini lebah pisdara pun, alhamdulillah, kalau lagi musim hujan mereka masih kuat bertelur. Oh, tapi kayaknya ini telur pejantan. Oh, musim drone. Ada madunya, hujan terus tahun 2020 musim hujan gak begitu banyak dapat madu, tuh madu cuma sedikit. Gak nemu kemarau ya 2020. Hujan terus, tapi telur masih bagus tuh di bawah. Makanannya masih stabil ya. Apa-apalah yang penting koloni tetap bertahan di musim paceklik.